Berkencan dengan seseorang tak akan pernah sama satu dan yang lainnya. Ada yang prianya sangat cuek, yang lainnya sampai begitu posesif. Walau tanpa peramal dan kartu tarot, zodiaknya bisa memberi tahu Anda sedikit tentang gaya pria berpacaran. Dengan begitu, Anda dan dia bisa lebih mengenal satu sama lain dan mencoba berpikir dari sisi dirinya. Berikut adalah penjelasannya seperti yang dilansir oleh Women's Health Mag. Aries Aries terbuka dengan apa yang ia rasakan. Jadi ketika ia tertarik, maka Anda dapat dengan mudah mengetahuinya. Pro, Aries sangat pasionate akan satu hal, dia juga penuh kejutan. Kontra, kadang Aries terlalu fokus pada dirinya sendiri dibanding orang lain, termasuk lupa tanggal hari jadi Anda. Taurus bila kekasih Anda Taurus, maka kencan dengannya dipenuhi dengan makanan dan minuman baru. Pria Taurus menyukai alam, hewan dan dekat dengan keluarganya. Pro: Taurus adalah pria yang romantis dan bisa masak. Kontra: Dia agak jalan di tempat dan terjebak dalam keseharian yang itu-itu saja. Jangan mencoba untuk meyakinkan dia sebaliknya. Gemini berkencan dengan pria Gemini penuh dengan kegiatan yang mengasyikan. Ya, Anda berada dalam petualangan bersamanya. Pro tak ada yang namanya bosan saat bersama Gemini, dan dia akan selalu menghibur Anda. Kontra, beberapa Gemini sulit berkomitmen dan sangat suka bicara. Kadang ia bisa sangat panjang membicarakan dirinya sendiri, sampai lupa mendengar cerita Anda. Kensei mengencani Kensei seperti menaiki roller coaster. Pada dasarnya mereka memang mudi dan cepat stres. Itulah tugas Anda untuk menenangkannya dan membuat ia merasa aman. Pro, ia senang memeluk, pendengar yang baik dan tak ragu membuatkan Anda teh hangat saat sakit. Kontra, emosionalnya bisa mengubah moodnya seketika. Leo-Leo adalah pribadi menyenangkan. Kadang hubungan akan lebih baik saat Anda menjadi temannya, bukan mantan kekasihnya. Pro, dia penyayang, setia dan selalu menghujani Anda dengan pujian. Kontra: Kadang Leo bisa sangat arogan, terlalu peduli dengan penampilannya dan mementingkan diri sendiri. Virgo Virgo mungkin pria paling terorganisir yang pernah Anda kencani. Ia tak akan pernah membuat Anda malu dengan penampilan atau perilakunya di depan umum. Pro: Virgo memiliki penampilan yang baik. Ia akan mengatur segala hal dari kencan hingga liburan Anda. Virgo juga akan membantu Anda dalam berbagai hal. Ia tak akan tega melihat wanita yang dicintainya kesulitan sendiri. Kontrat Virgo sering merasain insecure dan kurang percaya diri. Libra-Libra adalah pria yang sangat bangga dengan pasangannya. Ia suka mengontrol hubungan namun membuat Anda berpikir itu adalah ide Anda. Pro: Libra adalah pria romantis dan membelikan Anda hadiah terbaik. Kontrat: Meski sudah memiliki pasangan, Libra suka tebar pesona itu yang membuat ia sulit berkomitmen. Scorpio jika Anda mencari pria yang pasionate, kencani Scorpio pria ini sangat dalam, intens, misterius dan juga sensual. Pro, dia akan membuat Anda seperti pusat dari dunia. Kontra, Scorpio tak suka opininya diabaikan. Ia bisa tak suka dengan seseorang dalam waktu yang lama bila satu orang itu berbuat salah. Sagittarius Sagittarius adalah pribadi yang bebas dan suka bermain. Ia mungkin lebih menganggap Anda temannya dibanding kekasih. Namun Sagittarius memiliki pemikiran yang terbuka sehingga Anda bisa menceritakan apapun padanya. Pro: Dia lucu, berpikiran terbuka dan tak suka terlibat drama. Kontra: Sagitarius sulit terikat secara emosional dengan seseorang sehingga sulit berkomitmen dalam jangka panjang. Capricorn pria Capricorn adalah pekerja keras dan orang yang stabil. Dia selalu berusaha meraih sesuatu yang tinggi dengan usahanya sendiri. Pro, dia tak pernah mengingkari janjinya dan tak ragu mengeluarkan banyak uang demi kekasihnya. Kontra, kebanyakan Capricorn gila kerja, mereka terobsesi mengisi penuh saldo banknya. Aquarius Aquarius memiliki semangat bebas. Ia agak aneh namun menyenangkan. Pro, dia akan mengajari anda banyak hal lebih dari orang lain. Dia juga sangat penyayang. Kontra, kadang anda harus berusaha untuk membuat komunikasi yang menarik. Pisces, Pisces adalah zodiak yang sensitif dan sangat perasa. Pro, dia sangat sensitif dan tak ragu menunjukkan sisi emosionalnya. Kontra, kadang ia bisa jadi sangat moody. Di satu waktu bisa sangat intens, namun beberapa waktu kemudian bisa saja ia menutup telepon Anda lebih dulu.